kursi khususon ingkang setunggalipun mendhet undian seperti biasa. Ngeten nggih? Ingkang Bu Imah nika khususon karena niki saking yayasan langsung butuh ginep kula pendhetaken undian kok tibane pas nomor 8. Ingkang kula sebagai wali murid nggih mendhet undian jebol paling oleh nomor 25-26 nggih mboten dados napa nggih. Artianipun mboten kula milih piyambak. Ngeten. Nganjur Mbak Puja mendhet undian malih Bejo tiba nomor setunggal. Ngeten. Ingkang nomor kalih Ibu Magayutan kalian ingkang mabuk pol nggih nuwun sewu saking wali murid saking ngene Mas Nendra. Sehingga saking kebijakan niki boten perlu pun panjenengan merekaken saking Nendra ampun mendhet undian nomor 17 ning yo urupan secara pribadi kalian kula kula sing tak lenggah nomor 17 ngene Nendra lenggah nomor 3 kursinipun kula. Ini berlaku untuk juga mbok menawa nek nginjang enten sing mabuk. Sehingga saking punika kagem istilahipun gantos rasa napa nggih senenge bombonge kalian panjenengan sedaya ingkang gantos kursine guru niku dipun tetapaken maringi infak sejumlah 20.000 saking ngene Mas Nindra. Ngoten nggih. Kegiatan menika nuwun sewu kula elingaken mboten pripun-pripun. Saking ngene Mas Fadil niku kirang 24.000 nggih, mangke saged menghubungi kawula. Saking ngene Mbak Ni, Mbak Dinda ugi kirang 24.000. Ngeten nggih. Nah, nuwun sewu niki kula aturaken amrih padang sedaya ngeten nggih, engko ndak priye kok sing kae diolehake nomor 1 kae wingi wis oleh nomor 32 saiki kok iso nang ngarep ngeten. Kronologine kados mekaten. Ngeten Bapak Ibu sekalian, mangke sak barengipun kawula aturaken biro kalian melampah nggih mugi-mugi dipun paling lancar sedaya. Kawula nyuwun saking Ibu Haceh Sunarti monggo kawula aturi memimpin doa. Untuk segera anu saja Mas. Monggo Mas Biro. Sipun kekecilan niki wonten kalih Mbak Lulu kalih Mbak Raras. Kedap nggih. Ingkang komplit mau enten tambahan setunggal. Anun sewu ingkang 3 saged dipun tukar sak menika Lulu Lara kalian setunggale. Jo sing enjing mangke tak cat nggih Lulu Nendra kalian Rara. Ijale di asam riki nek sing enjing kekecilan bisa ditukar ning lain hari sing penting sakniki dareng diagem. Ngeten nggih. Tukar sewu niki ngene. Rara, kartu sing kumpul. Sewu ngene kan. Satu dua ini Mbak Puja nih Mbak Tisa sini. Oh kok orang muni Mas? Bun. Yo, apa? Bun. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo-monggo ibu-ibu yang kuat. Mas ini di sini kita masih tahu kebanyakan. Tak akan keren. Nanti biar ada. Ibun paringi selamat ke orang seanggit ibun tindak lan kontur ibun. Amin. Monggo sami maus doa. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah subhanallazi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wal mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Kita masak otot-otot. Mendra sini. Bisa. Halo. Saya lembah.
ke toilet. Ular dua. Pacar Pak Jawi. Ayo pacar bener banget Mas Pak. Bilang Jogja gitu ya, 1, 2, 3 Jogja. Dan ke atas sekarang, Masuk.
1, 2, 3. Dari TK mana, Pak? TK mana, Bu? TK RA Kebunan. 1, 2, 3. Yes. Oke. Sekarang jalan-jalan mau nyanyi dulu. Mau nyanyi dua, jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Bahari. Museum apa? Bahari. Capek nggak tadi naik bis? Capek. Siapa yang mampu? Sebelum kita memulai untuk keliling museum, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Torpedo ini alat perangnya kapal selam apa pesawat? Kapal selam. Ini di dalamnya kapal selam ada kabin buahnya. Nanti kalau perang pakai ini. Terus yang di atas ini. Terus ini apa ini? Ini alat selam. Helm selam. Helm selam. Oh, misalnya pakai helm. Kalau pakai motor, helm apa itu? Kalau motor apa? Helm galap. Kalau itu apa sih itu? Apa itu? Lampu navigasi itu yang hijau di kanan, kalau yang kiri merah.
Ya sudah kita tuh ada jalan. Yuk terus lanjut naik dulu ke apa lanjut lagi? Ayo. Kita lihat kata.
sini silahkan. Itu. Mama, ini juga kakak. Yang sebelah sini. Mama, ini kakak. Kapal Angkatan Laut ini tuh kapal patroli. Jadi untuk mengetahui keadaan kondisi di laut. Ini kapal patroli, sama kalau di darat ada pak polisi tuh pakai mobil patroli. Nah itu kan untuk melihat laut. Ini sebelah sini, lihat apa lagi ini. HU 419, HU 410, HU 417,
satu unit PO 105 yaitu NV 411, satu kasar 617, serta Semeru 235 MPA. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga melibatkan ribuan prajurit dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut beserta material tempurnya, antara lain 7 unit LPT 76, 8 unit BP3F, 9 unit tank PT 76, 13 unit BTR 50P, 11 unit BTR 50PK, 66 unit operasi TNI dalam rangka pembangunan kesehatan operasional dari unsur darat, laut maupun udara. Latihan posko di PMPB Sentul Bogor, gelar kesiapan serta embarkasi pasukan dan material di dermaga Ujung Kuarmatim Surabaya. Sementara manuver lapangan latihan gabungan TNI tahun 2014 ini dilaksanakan di Laut Jawa, Samudra Hindia, di Pantai Panongan, dan di pusat latihan pertempuran Korps Marinir TNI Angkatan Laut Karangtekok Asem Agus Situbondo Jawa Timur, dengan menampilkan seluruh kemampuan tempur prajurit TNI beserta alutsista yang dimiliki. Biawa 5360, Banyak 026, Biawa 5360, Ganti. Pada tahap manuver lapangan, TNI Angkatan Laut melaksanakan penembakan dengan menggunakan berbagai senjata strategis. Kordon 5, 4, 3, 2, 1, tembak. Selanjutnya, 3 unit helikopter mengangkut pasukan melaksanakan lintas teknik ke sasaran untuk merebut dan menuduki sasaran yang dapat mempengaruhi dan menentukan. Ya, kita ini kita. 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 Ya,
keberangkatan kereta nanti setengah satu nih Bapak Ibu adik-adik. Pakai ini. Jadi mobilnya nanti nyusul. Setelah kita buka di sini, mobil langsung jalan sampai Solo. Kita ya naik kereta. Monggo bisa dibikinan lu geret. Bisnya di geret belakang kereta ya. Ambulan lupa kereta. Mungkin gitu aja ya untuk pemberitahuannya, pokoknya tiket jangan sampai hilang di bawah Bapak. Sini. Satu, dua. Lagi. Nanti. Kayak bebas nggih. Kayak bebas, Mas. Oke, siap, guys. Kayak bebas nggih. Pesanan iki. Satu, dua, tiga. Dadah, dadah. Oke, pun. Oke, sekarang itu yang kita bilang yes, itu ya, satu, dua, tiga. Toilet, mandi, sholat. Sholat di mana, Mas? Di sholat. Itu gantian, antri. Sembuh ke sih? Namanya siapa? Vino. Hah? Vino. Ini satu siapa? Ovar. Ini siapa? Fadil. Ini siapa? Bella. Sekolah di mana? Di TK Besar. Kok di sekolah di TK Besar? Sekolahannya namanya apa? Hah? Apa? Ayo. Mumet ya sih? Mumet. Mumet? Dari kemarin nih. Masa angin? Pusing. Ini apa sih? Fruity. Mau numpak apa? Beta. Ditanyain dong. Mau beta. Kemana? Muter-muter. Muter-muter. Solo. Nek kereta bunyi ini gimana? Duduk. Pernah sekali tuh bunyinya. Sebelumnya, mohon untuk bisa kita sampaikan jalur nomor 1.
Pak kereta? Enggak, bisa naik kereta api ya, Dek. Masih. Ya, lah, cari. Masih, Dok. Pak kereta. Seumur hidup. Ini kasih kata kasih Inna. Kurang banget. Ben diberikan keterangan nanti kan.
capek. Sekarang dada, 1, 2, 3. Sekarang bilang ZU, ya, 1, 2, 3 ZU. Cik, bentar, jangan kesana-sana, nungguin dulu ya.
apa deh? Gimana bu kesannya? Panas. Ya aman pasti udah jalan nih. Aman, tentara udah jalan. Thank you.
Boten apa napa santai mawon. Mam napa mi? Mi, pot mi. Bone mung ke dalem. Sampai nyuri kok enggak dapat-dapat.